Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Peppermint. Nah, teman-teman, kembali lagi kita akan membahas YouTuber mancing lagi ya, teman-teman. Dan ini adalah salah satu channel YouTube mancing namanya Pak Wono. Dan nama channelnya itu Petualang Borneo Wono ya. Dan kalau tidak salah channel ini baru membuat channel YouTube sekitar 5 bulan yang lalu, teman-teman, dan sudah memiliki subscriber yang banyak, ini 88.000. Dan untuk penghasilan bulanannya juga sudah luar biasa yang diperoleh dari Pak Wono ini, teman-teman, menurut versi Social Blade dan Nox Influencer ya. Dan nanti kita akan cek berapa estimasi pendapatan yang diperoleh oleh Pak Wono ini. Dan di video kali ini sekaligus menginspirasi dan memotivasi buat kita semua bahwa tidak ada halangan dan tidak ada batasan bagi siapapun untuk menjadi konten kreator dan bisa sukses di dunia YouTube ini ya, teman-teman. Dan termasuk Pak Wono, beliau berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa sukses di dunia YouTube dengan penuh kesederhanaan yang dimiliki oleh beliau. Nah, ini adalah video terbaru dari Pak Wono ya. Ditonton sudah 22.000 kali 18 jam lalu, kemudian 2 hari yang lalu sudah 32.000 kali ditonton. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi peminatnya banyak. Selanjutnya kita cek video yang terlama yang diupload ya. Dan ini dia 5 bulan yang lalu ditonton sebanyak 10.000 kali ditonton, teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, baru 5 kurang lebih 5 bulan usia channelnya ini. Kemudian video populernya 1 bulan yang lalu, teman-teman, 249.000 kali ditonton. Nah, ini 200.000, 197.000. Dan bergabung pada 24 September 2020 dengan total view-nya itu sudah 5 juta lebih ya, 5.059.000 kali ditonton. Oke, ini dia teman-teman pencapaian dari Petualang Borneo Wono, Nox Influencer ya, dan subscribernya sudah terlihat juga di sini 88.000 lebih. Kemudian ini ada juga pencapaian peringkat di negara Indonesia kemudian di dunia, dan taksiran penghasilan bulanannya ini 15,7 juta sampai 126,12 juta, teman-teman, dalam 1 bulan terakhir ya. Oke, dan untuk versi Social Blade-nya ya, dari Pak Wono ini dia sudah mengupload video sebanyak 112 video dengan jumlah subscriber ya sama ya 88,2 ribu subscriber. Kemudian total grade-nya itu ratingnya sudah rating B ya, teman-teman. Oke, dan ini dia estimasi pendapatan versi Social Blade ya. Minimal dia dapatkan itu 571 dolar atau setara dengan 7,9 juta rupiah sampai dengan 9.100 dolar, teman-teman. Dan ini setara dengan 127 juta rupiah maksimal yang diperoleh dalam 1 bulan terakhir ya. Untuk penambahan subscriber dari channel Pak Wono ini, dalam 1 hari dia bisa mendapatkan 900 lebih subscriber, teman-teman. Dan untuk viewersnya itu 76.000 lebih dalam 1 hari. Rata-ratanya seperti itu ya, dan untuk estimasi pendapatannya itu 19 sampai 300 dolar dalam 1 hari, teman-teman. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga buat teman-teman semua. Salam YouTuber pemula, saya Adi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.